1, 2, 3. 1, 2, 3. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih teman-teman atas kehadiran dari teman-teman wartawan semuanya. Pagi hari ini kita seluruh keluarga besar Kosrat melaksanakan olahraga bersama dengan masyarakat dan TNI Polri dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-63 Kosrat, yang mana ada 3 kegiatan utama yang kita menjadi prioritas. Yang pertama itu adalah kegiatan lestarikan hutan dan penghijauan serta kegiatan pengairan air bersih TNI Manunggal Air yang kita laksanakan di Makassar Divisi 3. Itu ada 7 titik air dan kemudian ada kurang lebih 2.000 hektar yang kita hijaukan di Danau Bili-Bili. Kemudian yang kegiatan yang kedua adalah kegiatan hari ini, yaitu kegiatan olahraga bersama dengan masyarakat. Nanti kita jalan bersama, kemudian kita berbaur dengan masyarakat, ya, khususnya yang ada di Kota Malang ini, di mana Divisi 2 sebagai penyelenggara. Kemudian nanti yang ketiga adalah kegiatan yang bersifatnya adalah sosial, yaitu donor darah, ada kurang lebih sekitar 5.000 kantong yang kita ingin capai. Kemudian sunatan massal, pembagian sembako, dan ini dipusatkan di Divisi 1 Cilodong. Nah, ini 3 kegiatan utama kita, dan nanti yang terakhir kegiatan syukuran yang akan kita laksanakan di Ancol. Harapan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, yang pertama ya kita Satuan Kosrat khususnya, mana dalam 63 tahun ini kita berupaya untuk melakukan transformasi secara sistemik, ya, bagaimana Kosrat ke depan dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas yang ada saat ini. Yang diharapkan dengan transformasi ini Kosrat bisa beradaptasi, bisa lebih responsif dan semakin profesional dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Demikian. Tentunya bersama rakyat lah. Oke, terima kasih. Ya. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.